yang rata saja. Ada juga lubang-lubang yang jalan-jalan tidak disambal. Tapi tampal saja dengan kasih sayang, supaya biarpun bila telakan melumpat-lumpat, tapi tetap jalan sedesa. Macam ada satu anggota saya cakap, kalau pekan duka, kalau dalam masa sukar kan, ingat ini hari perkawinan kamu. Oke, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kamu semua. Semoga bergembira meraihkan ikatan perkawinan Fernandes dan Elizabeth, dan sekiranya ada kekurangan dalam majlis ini, saya terlebih dahulu menyusun 10 jari memohon maaf kepada kamu semua. Akhir sekali, janji perkawinan adalah di antara dua insan, tetapi ikatan perkawinan antara dua keluarga. Sekian, terima kasih. Ya, tepukan kepada kakak sulung. Saya ingin menceritakan sedikit tentang Fernandes. Fernandes dulu masa kecil dia selalu sakit, dia kurus. Balik-balik sakit. Jadi dengar cerita orang tua-tua mau kena beli kunun. Jadi saya belilah si Fernandes ini 15 sen ke 25 sen. Saya pun tidak ingat. Saya beli dia dalam 15 sen begitulah. Kemudian saya tukar nama dia jadi Joe Campbell pada ketika itu. Waktu dia masih kecil lagi. Jadi mungkin atas doa juga kesehatan beliau mula menunjukkan positif, badan dia pun naik sedikit sudah, dan dia pun jarang-jarang sakit sudah, dan sehinggalah sebelum beliau mula berkhidmat dalam PDRM, beliaulah yang selalu mendampingi saya, yang mana sound system ini mula-mula saya usahakan. Fernandes lah orang pertama yang ada di kanan saya. Oke, okay? Itulah sedikit tentang Fernandes ataupun nama dulu saya kasih bikin Joe Jambul. Sebelum kita melontarkan perkataan ini, kita mendoakan dan mengharapkan semoga kedua-dua mempelai kita ini diberi kesehatan yang cukup baik. Oke, mereka diberi kesehatan yang cukup baik. Begitu juga dengan keluarga mereka diberi kesehatan yang cukup baik, sehinggalah mereka dapat menimang cucu. Itu dia, itu yang kita mau. Oke, sedia tim acara, tim itu tapi kami panggil kalau abang dia.
Bapak pengantin kami panggil Tim juga. Dan jangan salah. Jangan pula ujung dia kamu tersalah sebut. Tim Mon, dia punya ujung ah. Tim. Oke, sepanjang sikit. Oke. Sedia? 1 2 3. Si kakak saya sana kutul-kutul masih membuka tin. Nggak ada ikut. Oke, seterusnya yang kedua. Yang kedua kita gunakan Cina punya. Yang itu biasa, yang sing. Nah, panjang ah. Tapi kita mesti ada doa juga, ada permintaan. Kita mendoakan dan mengharapkan kalau tadi pertama pengantin cukup sehat, diberi kesehatan yang baik, begitu juga dengan keluarga. Yang kedua, kita mendoakan dan mengharapkan semoga kedua-dua mempelai kita dan keluarga mereka juga tidak tinggal, diberi rezeki yang berlimpah. Oke, okay? Rezeki yang berlimpah. Nanti mana tahu dalam pulang boleh juga kita minta belanja soto kan. Oke, okay? Yang sing ha. Oke, okay, sedia. 1 2 3. Ya. Oke, okay, daripada tetana kepada Cina dan kembali kepada tetana dusun. Dusun pun tiusun juga. Tetana pun tiusun juga. Oke, okay? Dan kita wish kita atau kita punya permintaan yang ketiga. Kita mendoakan dan mengharapkan kalau pengantin sudah cukup sehat dan ada rezeki berlimpah, kita mendoakan semoga kedua-dua mempelai kita ini dianugerahkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati ibu bapak, dan tidak salah mereka dianugerahkan anak-anak yang ramai, supaya suku kaum tetanak kita di Kuala Penyu ini semakin ramai. Setuju? Allah, tiada macam tidak berapa. Setuju lah. Itu yang kita mau. Dan kita juga mendoakan semoga kedua-dua mempelai ini akan berkekalan. Kalau dulu dia bilang hingga anak cucu tidak boleh pakai sudah. Kita mau pengantin ini berkekalan hingga ke akhir hayat mereka. Oke? Okay? Jadi apa tadi itu dia punya longan itu? Tiuson. Tius panjang ha? Oke, ini ada 3 peringkat. Ada panjang sedikit. 1 2 3. Tius. Oke, sampai habis. Oke, kita beri sekali kepada kedua mempelai dan ibu bapa, uncle hidup berkeluarga. Jadi apa yang paling penting, satu yang paling penting yang harus kamu ingat, yang harus kamu pegang,
sampai ke akhir hayat kamu. Ialah yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali lagi, angkat ulang. Yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi oleh itu memang dalam permulaan mendirikan rumah tangga memang banyak cabaran dan cobaan. Tapi ambillah cabaran dan cobaan itu untuk saling belajar memahami isi hati masing-masing. Berlaku sesali saat